kan kita cuma tahu lewat doang nih kalau di tol ya. Penghasilan dari yang bisa didapetin monthly per bulan dari jalan tol, misalnya kalau yang si tol Cawang aja deh, Cawang Tanjung Priok, itu bisa berapa? Satu harinya dapat 6 miliar ya. Satu hari? Satu hari 6 miliar. Terus bagian kepada kami 55% 3,3 miliar. Jadi untuk seluruh grup kami, seluruh Indonesia dari 6 ruas tol itu kurang lebih satu hari bisa mungkin 5,5 sampai 6,5 miliar tergantung trafiknya gitu. Wow, itu daily ya, per hari ya? Oh, oh. 3,3 miliar untuk perusahaannya Pak Yusuf, berarti sisanya buat negara? Buat jasa marga, kan kita jadi nama jasa marga.